Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berlibur. Dan ini kita liburan jalan-jalan di Gunung Lur ini. Ini adalah penampakan Gunung Wilis. Ini banyak rumpunan bambu-bambu, tapi medannya sungguh mengerikan juga loh ini. Itu di atas bukit-bukit ada rumah-rumah yang banyak juga loh. Ya, kita tuju ke sana loh. Kita cari keunikan bambunya. Lanjut. Ya, ini kita mencoba melihat keunikan di sungai kecil ini loh. Ini lokasinya ini. Perbukitan. Dan ini banyak ada rumah-rumah di atas itu. Dan ini sungai kecil semua loh. Dan ini banyak tanaman bunga cengkeh. Ini lagi berbunga ini. Kita cari ini keunikan dari bambu jenis apa ini, kurang tahu loh. Ini jenis bambu seperti ori, tapi bukan ori. Bambu Jawa, bukan Jawa. Inilah daunnya. Coba kita cari, siapa tahu ada yang unik-unik. Dan ini sungainya. Ya, ini kita baru sampai lokasi. Ini lokasinya seperti ini loh. Ini langsung jurang. Dan ini semua bambu-bambu. Ini adalah di depan saya ini bambu Jawa loh. Itu ada penampakan tongtong 1001. Nah, ini loh. Itu tongtong 1000. Nah, ini. Tapi kita cari yang lainnya lur. Itu sepertinya pintunya baru 2 pintu. Kita turun lur, kita cari yang unik-unik lagi. Tapi ini kita harus hati-hati lur, licin. Sepertinya semalam habis hujan lebat itu. Ini langsung jurang ke sana. Dan ini semua bambu Jawa. Dan ini ada penampakan satu lagi nih, tongser. Ini tongtong 1000 dari bambu Jawa. Sebenarnya unik, tapi ini pintunya baru 3 pintu, 4 pintu lur. Nah, ini baru 4 pintu. Oh, ini lur, ada satu lagi lur. Ini ada yang sudah merajut di dalamnya itu lur. Itu sudah keluar dari lubangnya loh. Itu seperti narajut sukmo. Tapi bambu sepertinya agak masih muda loh. Biarkan dulu loh. Kita cari yang unik lainnya loh. Banyak banget ini tongtongnya loh. Ini juga tongtong 1000 lagi loh dari bawah. Juga di atas sampai patah itu. Sayang belum ada yang rajut sukmonya loh. Tapi ini sayang loh, ini langsung jurang. Ini langsung dalam loh, masuk dalam. Kita cari dulu loh. Inilah loh, setelah turun dari jurang seperti ini loh.
langsung turun ke bawah. Ini jurangnya sangat tinggi dan kita harus ekstra hati-hati lur ini karena licin. Itu sampai sana jurang itu lur. Itu jalan-jalan menurun semua itu dan ini bukitnya ini. Itu langsung naik ke atas. Tapi sayang yang banyak ditemukan di sini tong-tong seribu lur. Jalu petuknya belum muncul lur. Kita cari lagi lur. Ya ini di rumpunan sebelahnya lur. Kita menemukan satu keunikan ini lur. Nah ini. Ini sepertinya belalai belum mengurung lur. Itu dari belalai. Sayangnya belum mengurung, baru seperti belalai. Coba kita teliti lur. Kita pastikan pakemnya apa itu dulu lur. Ya setelah kita potong inilah bentuknya dari bawah. Bentuknya ini seperti belalai. Ini banyak selumpringnya ini. Ada seperti ini juga lur. Ini di bawah ruas atau di atas ini lur. Seperti membentuk jalur juga ini. Kita potong dulu, kita rapikan. Ya, setelah kita eksekusi inilah lur. Dan ini kita bersihkan sedikit-sedikit. Ternyata pakemnya seperti ini lur. Ini yang unik ini lur. Di bawah ini seperti bentuk jari juga lur. Dan ini maksudnya masih seperti belalai. Belalai gajah. Dan ini lumayan bambu sudah tua. Cuma rumputnya masih banyak juga ini. Kulitnya ini seperti jaru di bawah. Ya alhamdulillah pembulangan dikasih 1 poin. Sebenarnya tadi banyak tong-tong seribu juga rajut tapi masih muda, kita biarkan buat tabungan saja. Dan pembulangan hari ini kita ngambil satu biji aja ini. Dan ini pulang di pegunungan. Ini banyak rumpun bambu apus. Bambu apus lur, harus berani gatal-gatal lur. Ya tapi alhamdulillah dikasih satu keunikan yang mantap. Ya, pembulangan saya akhiri sampai sini lur. Dan kita mau cabut pulang. Jika ada salah kata, tidak ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan lur. Terima kasih dan matur suwun.